izinkan saya menyampaikan ini. Saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Teluk Betung Utara. Secara administratif, kedua berkas dari kedua calon mempelai ini dinyatakan lengkap dan layak untuk dinikahkan pada kesempatan pagi hari ini. Namun hadirnya saya di sini tentunya akan meng-cross-check ulang terutama terkait dengan rukun nikah. Rukun nikah yang pertama hadir di hadapan kita kedua orang calon mempelai bahwa jelas sudah ada calon mempelai. Kemudian yang kedua yakni wali. Wali nikah jangan dengarkan suara di belakang, sah-sah saja belum tentu karena ini adalah hak prerogatif bapak. Ini pada dua orang saksi yang akan menentukan. Selanjutnya sebagai tali kasih atau ikatan kasih sayang di antara kedua calon mempelai juga telah disampaikan ke pihak KUA yakni mas kawin. Mas kawin yang telah disampaikan ke pihak KUA yakni perhiasan berlian ya seberat 18,2 gram. Barangnya mana? Kalau nggak ada mungkin disebut hitam tadi. Kemudian saya dari Pareta, saya tanya dulu, cukup 18,02 gram ini? Nggak mau minta tambah lagi? Ini mumpung masih ada kesempatan. Nggak mau dikasih berapa gitu ya? Nggak. Alhamdulillah, saudara Abil, ini calon istri Anda yang sama istiqomah sesuai dengan permintaan awal atau komit dari awal. Mudah-mudahan selanjutnya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sebelum masuk bandingkan yang singkat ini. Saudara Amir dan saudari Pareta, kami semua yang hadir di sini insya Allah tulus ikhlas mendoakan. Insya Allah hanya mengulang 3 kali dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, seperti ayat yang saya bacakan di atas tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum minkum azwajan litaskunu ilaiha, ada kata litaskunu. Allah menciptakan pasangan di antara kamu agar kamu merasa tentram di dalamnya. Litaskunu ilaiha, agar tentram di dalamnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mencapai ketentraman? Mohon maaf saudara Amir dan saudari Pareta, kalau lihat dari profesi seperti disampaikan Bapak jadi ini enggak ragu-ragu lagi saya. Keduniaan ini enggak akan pernah habisnya. Lalu ketika semua sudah Anda miliki, rumah sudah bagus, mobil sudah mewah, naik lalu Anda balas, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Mulai detik ini tanggung jawab penuh terhadap saudari Pareta ada pada pundak Anda saudara Amir, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah peran laki-laki sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab penuh. Bukan hanya terbatas pada materi, bukan hanya urusan di dunia ini semata, tapi sampai pada akhirat kelak. Jadi saudari Pareta, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يرفع نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبارعتنا بالرزق وتوبتنا قبل الموت ورحمتنا عند الموت ومغفرتنا بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم علق بين أمير الذنوب اسم الله هو مريتا في رمضان كما عرفت بين آدم وهوى ولف بينهما كما عرفت بين يوسف وزليخا ولف بينهما كما عرفت بين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجة الكبرى. يا الله سودنا أمير الذنوب اسم الله Barusan tadi apa ini sudah dikam? Ini dari Mahreta. Ini bapak-bapak ini biasa. Kalau proses ijazah kuliah ini begitu cepat, singkat, mudah, kadang-kadang tak sadar. Kalau dirinya sudah menjadi suami baru, ini apalagi bapak-bapak sudah di luar. Ternyata posisi dia sudah istri suami. Itu juga saudara Marina, anda sekarang statusnya sudah istri orang. Jadi dengan kebedaan lain sudah sini sekalian, untuk dengan teman-teman anda yang dulu masih garis dari situ, atau selfie sana sini, karena posisi anda sudah berbeda, sudah istri orang. Hak tanggung jawab itu ada pada suami anda saudara. Jadi kalau dia marah, wajib. Jadi saya kok emosional itu dulu, jangan ingat. Nah inilah kata yang suci, bukan jadi aku bisa kembali zero yang saya masuk. Jadi anda harus hormati betul perjanjian yang aku dan suci ini. Karena Allah saja begitu hormati, tidak melakukan hanya diulang tiga kali. Jadi dengan anda sendiri, aku tidak suami itu marah kalau gitu. Oke, baiklah. Saya tanya dengan saudari mereka, mau dibacakan sebuah taklim atau tidak? Pada hari ini, Ahad, tanggal 11 Desember 2022, saya Amir Ibnu Hizbullah bin Ibnu Salim Amir Putra berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Mareta Wiramadini binti Zulkarnain dengan baik muasyarah di makruh menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap takut sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai ikhwan atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang ikhwan tersebut dan menyerahkannya kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan kepada sosial. Bandar Lampung, 11 Desember 2022. Berbahagia bagi yang bersama-sama kita ucap syukur alhamdulillah rabbil alamin. Meskipun sudah kedua dan berbahagia jadi sepasang suami istri, dan tentunya saat ini kita saksikan bersama keduanya sedang melaksanakan prosesi penandatanganan berkas, di mana prosesi ini adalah simbol bahwa sah terlaksana diterima dan juga lancar prosesi ijab kabul dari keduanya.
Tentunya pelajaran kehidupan prosesi jangka berlebih tidak lepas dan hadirnya segera keluar besar kecita yang hadir di tempat yang berbahagia ini tidak hanya menjadi saksi saja namun juga memberikan doa dan restu kepada kedua. Maka buat ini kedua tidak terlalu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan proses ijab dan kabul telah selesai. Ini saya serahkan buku nikah yang warna coklat tua untuk saudara Amir, mohon diterima. Kemudian ini warna hijau tua untuk saudari Alika Dwi. Oke, ini buku nikah ini, mohon maaf, tolong anda jaga betul-betul. Karena hampir tiap bulan itu ada orang yang mau bikin duplikat nikah. Kalau ingin datanya bukunya mana, dijawabnya dengan intek, hilang, kebakaran, kebanjiran. Saya bilang saya nggak mau buat duplikat ya. Baru dia ngaku, ya suami saya ngamuk-ngamuk, dirobek, dibakar, itu biasa. Nah, sekarang ini semua data berbasis software agak susah terusnya. Jadi tolong anda jaga betul buku nikah ini. Pesan saya untuk Mas Amir, kalau memang ada emosi yang memuncak, ketika malam, tolong jangan sampai buku nikah jadi sasaran. Lebih baik cari sasaran lain, cari piring, kelas, gitu ya. Plastik atau kaleng, gitu ya. Batik atau kaleng-kaleng, insya Allah aman. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang kita akan coba. Saya selama melakukan perusahaan agama bahwa kecamatan terbaru. Mohon maaf, apabila dalam memandu ijab dan kabul ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kepada Allah SWT pun saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian keluarga besar kedua pengantin yang kami hormati, dalam sesi foto bersama ini untuk kedua pengantin berbahagia nantinya pun akan kita mempersilakan untuk keluarga inti kedua orang tua karena penarik dari kedua pengantin berfoto bersama di momen ijab dan kabul dari kedua pengantin. Sekedar keluarga besar tercinta, kami mohonkan segala tanda hati mohon dari kedua pengantin berbahagia. Terima kasih. Bang Amir bebas yuk, bebas yuk sekali 1, 2, 3 bebas. Bahan video. Bahan. Bebas saling lihat 1, 2, 3 bebas. Oke, cukup. Di hadapan kalian berdua saat ini tangan ibu dan tercinta kalian berdua. Pak, bapak. Hari ini kedua pengantin yang berbahagia telah melaksanakan prosesi terindah dalam kehidupan keduanya. Prosesi ini tentunya tidak lepas dari doa dan restu dari ibunda tercinta keduanya. Marita dan Amir, selanjutnya peluklah ibunda kalian berdua sambil bisikan rasa terima kasih serta permohonan maaf yang tulus dan ikhlas dari lubuk hati kalian yang paling dalam kepada ibunda tercinta kalian berdua. Cium keningnya boleh? Boleh cium keningnya? Tinggung. Oke, dapat. Baik, selanjutnya Amir kalian berdua yang telah memberikan doa dan restu untuk kalian bersama melenggang dalam kehidupan baru berumah tangga. Baik, selanjutnya juga bersimpulan di hadapan melihat dan bertuah atau abang ibar tercinta sambil haturkan lapur rasa terima kasih atas doa dan restu izin yang diberikan kepada kalian berdua. Baik, jika sudah Marita dan Amir, kami persilakan untuk
Baik hadirin, sekian keluarga besar ketua pengganti yang kami hormati. Sambil berlangsungnya sesi salam salaman ketua pengganti kepada segenap keluarga besar, dibasakan bersama-sama dengan penuh sukacita hadirnya orang tua ketua pengganti yang berbahagia, Bapak Haji Zulkarnain Esos dan Ibu Haji Basruni SST dengan Bapak Kolonel Ipapi Dr. Haji Ibnu Salim Amir Putra atau perwakilan dan Ibu Peltu Purnawirawan Haja RR Siti Utari Niksi beserta saudara-saudara tercinta, kami persilakan. Inspektur Polisi 1, Dr. Amir Ibnu Hisbullah dengan Dr. Gigi Marita Dwi Ramadhani. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi akan kita saksikan bersama upacara tradisi bedak pora pernikahan Inspektur Polisi 1, Dr. Amir Ibnu Hisbullah dengan Dr. Gigi Marita Dwi Ramadhani. Upacara bedak pora merupakan tradisi di lingkungan perwira yang dilaksanakan dalam rangka memberikan penghormatan kepada seorang perwira yang sedang melaksanakan pernikahan. Upacara bedak pora menggambarkan secara simbolis saat seorang perwira polri memasuki gerbang atau gapura kehidupan rumah tangga dan melepas masalah jenengan untuk mengarungi menikahi rumah tangga. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Perwira Upacara Inspektur Polisi 1 Sigit Erzi, Sarjana Teknik Magister Hukum yang bertugas sebagai Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resort Baik Tanah Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Komandan Pedang Pora
Inspektur Polisi 1 Dr. Didi Fuad Asli yang bertugas sebagai Kepala Tim Bidang Persiapan. Persiapan pasukan selesai. Hari ini dimohon berdiri. Siap! Up! Pasukan pedang warna mengambil tempat. Maju! Jalan! Jalan di depan! Kedua mempelai mengambil tempat. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara tradisi pedang pora. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Gerbang pora. Thank you.
Inspektur upacara beserta ibu berkenan mengambil tempat. Pengalaman pula oleh Inspektur Upacara kepada mempelai pria. Penyerahan pedang perwira oleh Inspektur Upacara kepada mempelai pria. Permisi Ibu, maaf. Permisi.
Aksi kepada segenap keluarga besar tercinta dipersembahkan oleh Sanggar Tari Bunga Baya kepada seluruh para tamu undangan yang kami hormati. Selamat menyaksikan. Untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang mereka dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah ya Allah mereka rezeki yang banyak, yang halal, serta mengandung barokah di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah mereka dari segala macam fitnah, dari segala noda,
dan segala bala dan bencana, dan karunia mereka ya Allah anak-anak keturunan yang soleh dan solehah yang taat kepada-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat usaha bangsa dan negara. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rabbana, balaskan jasa kedua orang tua mereka berdua ya Allah, yang telah mendidik mereka berdua dari sejak bayi hingga dewasa sekarang ini. Karena hanya Engkau yang sanggup membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbi hadini minas shalihin. Rabbi hadini minas shalihin. Rabbi hadini minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama saat ini Bapak Kompes Pol Dr. M. Sudarman beserta sang istri dan juga Bapak Kompes Pol Zahwani Patra Karsa S.A.P.S.I. diabadikan dalam piket foto yang bersama. Siap-siap ya, kami hormati Bapak Dr. Edwin Rusli dan istri nantinya untuk dapat menuju ke pelaminan diabadikan dalam bingkai foto bersama dengan kedua pengantin sebagai bentuk food and beverage juga persembahan dari Emersia Hotel. Pada waktunya nanti kami persilakan juga Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga doa restu. Kakak beradik tercinta dari kedua pengantin yang berbahagia, kami persilakan pula juga untuk dapat bersiap-siap. Whisper words of love so softly.
to leave this pain. It's driving me insane. Without your touch, life will be lonely. So raise your hands to heaven and pray that we'll be back together someday. Yeah. Tonight I need your sweet caress. Hold me in the darkness. Tonight you calm my restlessness. You relieve my sadness. Tonight I need your sweet caress. Hold me in the darkness. Tonight you calm my restlessness. You relieve my sadness. Day. I must pack my bags and say goodbye.